اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تبشكوك عذر الله yang memberi kepada taufik kepada kita taufik dan kelapangan masa untuk kita sama-sama teruskan lagi daripada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fathani. Kita berhenti pada bicara masalah niat muka yang ketujuh dah. Muka yang ketujuh pada baris 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil baris kelima lah. Maka tempatnya itu pada hati. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, maka tempatnya itu, tempat niat itu pada hati. Jadi itulah hakikat niatnya. Dia terletaknya makan an-niyah dalam hati. Bukan di mulut ni. Di mulut itu sebagaimana akan disebut nanti sunat. Sunat untuk kita berlafaz niat. Tak ada masalah lah. Yang jadinya apa yang ada dalam hati. Kalau mulut kata saja aku sembahyang fardu isyak. Mulut kata saja aku sembahyang fardu isyak, dalam hati saja aku sembahyang fardu maghrib. Kemudian sembahyang nak sembahyang apa? Nak sembahyang maghrib? Tak apalah. Kenalah. Waktu maghrib kita sebut mulut saja aku sembahyang fardu isyak, tapi litah dalam hati tu maghrib. Salah sebut isyak. Hak dalam hati tu nak memang sembahyang waktu maghrib dah. Waktu maghrib betul dengan hakikat sembahyang yang kita nak kerjakan. Maka tak ada masalah. Salah di mulut tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya saja aku sembahyang fardu maghrib dalam hati isyak. Kita nak sembahyang garib. Tapi pelik lagi tu sikit tau. Yang salah sebut ada. Di mulut tu salah. Di mulut tu salah. Hak dalam hati tu. Hak dalam hati tu betul. Tak apa dah. Telah dikira niat dia itu sah. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, hendaklah ia mengqasar dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang. Jadi sekarang ni dia kata kalau sembahyang daripada sembahyang Jumaat dan qasar. Sebab Jumaat dan qasar ni dia ada syarat lebihan. Lebih dia Jumaat fardu. Fardu bagi lelaki yang mukim, yang balik, tak, bukan hamba dan seterusnya. Jadi, itu apa nama ni? Jumaat, dia ada syarat lebihan. Kena niat berjemaah. Kena niat berjemaah. Lepas ni dia akan sebut. Dan qasar pun dia ada syarat lebihan juga. Iaitu kena niat qasar sembahyang masa takbiratul ihram. Sebab itu dikata diwak kecuali dulu. Yang lain daripada Jumaat dan qasar. Tepi dulu. Letak masalah Jumaat qasar ni tepi dulu. Kita ambil sembahyang fardu biasa. Apa dia? Hendaklah ia mengqasar dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang. Kena niat. Saja aku sembahyang. Usolli itulah. Dan ta'arud fardunya. Usolli fardu. Fardu tu panggil ta'arud. Dan ta'ayunkan waktunya. Kena tentulah semayang apa. Usalli fardal maghribi, fardal isyai, fardal subhi. Jadi sebut dan tentukan semayang tu dipanggil ta'ayun ataupun ta'yin. Okay. Maka yang tiga itu dinamakan qasar dan ta'arud dan ta'yin. Yang tiga tadi yang didatangkan dengan makna tu. Didatangkan dengan makna tu. Mana? Qasar tu kena kepada mengqasar dengan hati hendak mengerjakan sembahyang.
Ta'aruk kena kepada ta'arukkan fardu. Ta'ayun iaitu ditakyinkan waktunya. Kosak ta'aruk ta'yin namanya. Dinamakan niat. Maka yang tiga itu dinamakan kosak dan ta'aruk dan ta'yin, dinamakan niat. Ni hakikat niat ni. Dalam semayang ni kena ada kosak, ta'aruk, ta'yin. Semayang mana ni? Semayang fardu. Yang tidak berjemaah lah. Kalau kita bukan ikut tu imam. Hak tu paling kuat. Jadi khulasahnya tidak payah, dia tidak payah tidak payah. Hanya sahaja aku sembahyang fardu isyak, maghrib, zuhur gitu. Kalau macam tadi lepas dia tu sendok tu. Ada berlaku dah sendok pertama lah minyak tu nak sembahyang lagi. Lepas tu dia isyak. Isyak. Sepatutnya menggarik. Sebut isyak sepatutnya menggarik. Sebut isyak, tapi dalam masa sebut isyak tu macam kita cakap biasa ni sadar ni. Sadar lah isyak. Nak sebut menggarik, tapi kita sebut isyak. Menggarik. Jadi tentu hak zahir. Tu lepas takbir ke? Sebelum takbir. Masa rapat zahir tu. Jadi di tasar dalam hati tu, kalau dia berlaku begitu juga. Dok jazam. Dok putu. Nak mayang garik. Dia salah sebut isyak. Ia sebut mula, ia ulang balik. Ia ulang balik. Okey. Berlaku ni sebelum angkat takbir ke? Masa Allah. Macam mana nak sebut? Kalau sebut mula di Allah. Ia sebut Allah Akbar. Sekarang Allah Akbar tu masa takbir tu. Allah Akbar. Tadi minyak lagi. Lohak dia dapat lagi tu sebelum takbir Allah Akbar tu. Mari hak betul. Mari lah hak nak niat tadi ni. Hak batin tu. Aku nak sembahyang waktu maghrib. Tetapi dalam masa di tasam tu mari aku nak sembahyang isyak. Nak sembahyang garib. Jadi litasang tu dia kata sahaja aku sembahyang isyak garib. Gitu. Panjang. Ada bukan soalan tu. Gitulah. Jadi maknanya niat dia dak jazam. Dia nak mayam dia. Dia nak mayam garik. Lepas tu sebut dia niat gak isyak. Isyak garik. Isyak garik. Gitu. Iyalah. Betul lah. Hak dalam hati ni saja aku sembahyang isyak garik. Gitu. Jadi dak bulat ah. Niat dak bulat ni. Dah kalau bulat garik apa yang mari isyak. Pasal dari segi bagi saya lah. Kita duduk kat mana-mana pun syaitan yang akan ada ganggu. Saya pakai apa? Jadi kita nak takbir ke di mari tu. Jadi dia alih. Hak tu was-was lah. Was-was kita suka kira. Makna kita niat. Kalau kita niat maghrib. Dak, hok mari litasang syaitan kata isyak. Mari tu waktu dak dia ambil kira. Tak jadi waktu. Jadi yang tadi kalau betul-betul dia taraduk pada niat. Ini bukan mulut
Tapi kita sebut lah. Sebut supaya nak tahu dalam hati benda. Ha, saja aku, aku saja aku sembahyang fardu isyak. Eh, garik lah. Ha. Tak? Isyak ataupun isyak ke garik? Isyak ke garik? Ha. Bukan, dia bukan gitu? Bukan gitu. Bukan kata isyak ke garik. Isyak ke garik. Kalau isyak ke garik itu macam was-was. Itu hmm. Dia memang nak membayang garik. Cuma sebutan dia itu mari lah tu. Lah tu jadi. Lah tu lah isyak ada go. Lah isyak tu. Dia sebenarnya garik. Kalau lah tu was-was. Tak boleh, tak boleh layang lah. Jangan layang. Dia kena tolak dan kena azamkan semayang tu. Ta'yinkan semayang. Mari saja. Dia tiup. Isyak, isyak. Gitu. Biar kita jadi semabuk. Tu tak boleh layang. Ya, atau kalau niat kita garik, garik lah. Jangan kita kita taraduk. Kalau taraduk ni maknanya kita tak yakin. Garik isyak, garik isyak. Kalau gitu tak boleh. Dia dia tak jazam niat. Dia kena tentukan garik ke isyak ke, baru dia sah. Yeah? Jadi syaitan ni memang ada. Dalam Syekh Sulaiman bin Jirmi dalam hasiah dia, dia sebut ni hikayat cerita lah. Hikayat cerita ni kesahihannya kita kita tak boleh nak pastikan, tapi disebut bahawa Saidina apa nama Umar bin Abdul Aziz, ada seorang lelaki beritahu kepada dia. Tak, dia minta dengan Allah Ta'ala tunjuk kepadanya macam mana kedudukan syaitan ni kacau anak Adam. Macam mana syaitan ni kacau anak Adam. Jadi Allah Ta'ala beri dia mimpi. Dia mimpi, dia nampak manusia tu, diri dia tu macam kita kata macam ni Luk Sinar. Luk Sinar. Badan kita ni macam Luk Sinar. Tembuh-tembuh. Tak? Nampak macam kaca Luk Sinar gitu. Lepas tu syaitan tu dia duduk di belah belah bahu kiri berupa katok. Katok. Frog-frog. Berupa katok. Jadi setiap kali anak Adam tu nak niat, apa? Syaitan tu akan bunyi. Wong. Dia akan tiup dia bunyi-bunyi tu. Sebab sini dekat dengan dengan hati. Supaya masuknya was-was. Jadi ni cerita yang diceritakan lah, yang dinukilkan oleh Syekh Sulaiman bin Jirmi. Jadi dia nampak badan manusia tu dalam bentuk maknanya Luk Sinar. Nampak habis syaitan tu berupa macam katak duduk pada bahu kiri. Bila manusia nak buat ni apa-apa, syaitan akan akan tiup. Supaya apa? Supaya jadi jadi was-was. Jadi was-was. Okey. Yang noknya tadi, niat yang sah tu mesti jazam. Jazam. Kalau ada bisikan ataupun musang syaitan tu, jangan layang lah. Dan lepas ni akan syarat. Syarat tu, kena ada mukaronah pada mana-mana bahagian dalam takbir. Makna katakanlah, mula-mula tak mari. Mula-mula tak mari. Allah tu tak mari lagi. Tak? Ataupun tak jazam lagi. Allah mari mana? Ak. Mari situ. Ada apa dah? Dah cukup dah. Okay. Okay, jadi di sini qasad ta'arud ta'yin tu pemahamannya mudah sahaja. Sahaja aku dipanggil qasad. Sahaja aku sembahyang qasad fardu, farda tu panggil ta'arud. Zuhur, asar, maghrib, isyak tu, subuh tu dipanggil ta'ayyun atau ta'yin. Maka hendaklah ia hadirkan yang tiga ini pada takbiratul ihram. Jadi bila nak kena niat ni, bukan sebelum masa berserta takbiratul ihram. Dalam tempoh Allah Akbar. Sebelum alif pada Allah dan juga ra pada Akbar. Dalam tempoh tu. Orang kata sebelum jadi tu, itu mazhab lain. Mazhab Hanafi tak apa. Sebelum tu ada dah niat, yang tidak ada sesuatu niat lain yang memutuh dan memadat. Tapi di sisi mazhab kita, niat itu letak pada awal amalan. Okey. Pada takbiratul ihram, maka jika ada sembahyang itu Jumaat, tadi dikatakan kecuali Jumaat dan qasar. Dia KIV dulu masalah tu. Ni baru masuk. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat ditambahi imam, jika imam atau makmum
Kalau sembahyang Jumaat, mesti kena ada niat berjemaah. Kalau imam, niat imam. Kalau makmum, niat makmum. Kena ada. Makmum niat jadi makmum, niat makmuman, muqtadiyan ke, ikutlah berjemaah ke. Imam kena ada niat imam. Sebab apa? Sebab Jumaat syarat sah tu mesti berjemaah. Syarat sah mesti berjemaah. Dia ada lagi sembahyang lain buat mesti syarat berjemaah ni. Pertamanya sembahyang muadah, sembahyang ulang. Kita sembahyang dah isyak, kita nak sembahyang kali kedua, sembahyang pertama tu sah lah, kita nak ulang sembahyang kali kedua. Hak tu tak boleh sembahyang seorang, nak ulang sembahyang mesti sembahyang berjemaah juga. Jadi wajib niat jemaah. Lagi ialah sembahyang yang kita nazar berjemaah. Sembahyang yang kita nazar berjemaah memang wajib niat berjemaah. Yang seterusnya ialah sembahyang kalau kita sembahyang jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan mesti ada niat berjemaah. Sebab syarat nak jamak kerana hujan ni mesti berjemaah. Okay. Sini dia ambil satu lah hak lain tu sebab masalah-masalah yang jarang-jarang. Kenapa? Kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjemaah pada awal sembahyangnya. Kenapa? Kerana sembahyang Jumaat dia mesti berjemaah pada awal sembahyang. Sebab apa? Akhir tak apa. Rakaat pertama je syarat jemaah. Makni kalau rakaat kedua nak sembahyang seorang, lepas tu imam bangun rakaat kedua, kita nak mufarakah sembahyang seorang. Tak apa. Tak apa tu makna sah lah. Tambah serakaat je, wi salam balik. Dak nak pergi kerja orang-orang buat kenduri walimah. Jadi takut jalan, jadi kalau lambat kan habis lah. Dak dang laut lah, habis orang dulu. Bukan nak suruh buat jangan buat. Tapi nak cover syarat sah. Jumaat sah pada rakaat pertama saja. Bukan, syarat berjemaah pada rakaat pertama saja. Tak mesti habis. Tapi kena syarat 40 tu, 40 yang jadi syarat sah Jumaat tu, mesti semayang lekat sampai habis. Jangan ada batas orang. Marah apa lah. Maknanya kalau seorang tu sakit perut tak? Sakit perut. Tok imam baca lambat. Rakaat kedua, mayang mufarakah mayang seorang. Wi salam keluar. Jumaat sah. Tak apa. Tak apa. Syaratnya sembahyang hak pertama sah. Rakaat pertama. Rakaat pertama tu berjemaah. Rakaat kedua dah syarat dah berjemaah. Nak khabar dari segi syarat sah. Tapi jangan pergi buat pergi lapor ke jabat agama. Bukan nak suruh buat ni, nak khabar syarat sah. Syarat sah makna kalau masing-masing 40 orang tu lepas rakaat kedua masing-masing nak ufarakah mayat seorang. Tak apa, sah lah. Dari segi sah, sah dah. Sebab syarat berjemaah pada rakaat pertama sahaja. Okay. Utuh juga kita tahu tak? Tak, tulang berhajat. Tak, bertulang nak cepat ke guana salah ke? Orang nampak pelik lah. Memang nampak pelik guana. Tak habis pergi semayang, seorang. Dah Jumaat dia sah dah. Tu dia kata disyaratkan berjemaah pada awal sembahyangnya, yakni rakaat pertama saja. Rakaat pertama saja. Rakaat kedua boleh mufarakah sembahyang masing-masing. Tapi akhir memang afdal sampai habis lah. Mana tadi? Tadi kita cerita tentang syarat sah. Dan jika sembahyang qasar, tadi Jumaat selesai dah. Jumaat selesai dah. Dan jika sembahyang qasar bagi orang musafir, maka ditambahi qasar pula. Kerana disyaratkan niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram. Jadi qasar, macam mana qasar? Qasar dia ada tambah selagi. Kena niat qasar. Qasar tu makna pendek. Niat pendek. Nak semayang 4 rakaat jadi 2. Bila kena niat? Ketika takbir. Sebab tu dibincang sini ni. Ketika takbiratul ihram ni. Masa nak niat mula-mula semayang tu kena niat. Aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar.
Niat kosor tu situ. Okey. Tengah semayang tak boleh. Tak jadi. Kita tak teringat. Kita musafir, kita semayang macam biasa. Dok dah habis dak rakaat pertama, kita teringat, aku musafir kan. Musafir buat apa dok kosor? Kita pun nak kosor, tak jadi, tak boleh. Tak boleh. Dia kena semayang penuh 4 rakaat. Nak niat kosor kena pada awal masa takbir waktu ihram tu. Situ kena niat kosor. Lain kalau jamak. Jamak tak apa tengah semayang sebelum salam. Ketika salam tak apa lagi. Nampak? Beza. Kita mari rombongan ke guana dak. Kita berhenti semayang Zuhur. Kita pun ikut Tok Imam semayang. Dak teringat, aku ni musafir punya, boleh jamak. Dak habis ke semayang ke? Kita boleh masukkan niat jamak. Jadi lepas Tok Imam beri salam, kita boleh bangun semayang asal terus. Tak apa. Jamak tak apa. Niat dalam semayang tak apa. Tak perlu niat masa takbir. Tak syarat. Itu beza tu. Ada gak gitu kan. Kadang-kadang kita dah biasa semayang. Tak teringat kita ni musafir. Tengah semayang. Boleh niatkan untuk jamak kayak gini. Sebelum salam, hatta bersama salam pun. Assalamu tu boleh lagi. Boleh niat untuk jamak dengan sembahyang kedua. Okey. Ingat tu. Jamak takdim dia kena niat dalam waktu pertama. Jamak takdim isunya. Okey. Dalam takbiratul ihram, kerana disyaratkan niat qasarnya itu di dalam takbiratul ihram. Situ. Jadi sebab tu dia asingkan mula-mula tadi tu. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niatnya itu dua perkara. Ni kategori kedua pula. Tadi sembahyang fardu, sekarang ni sembahyang sunat yang mana ada waktu khusus atau ada sebab khusus. Sembahyang sunat yang ada waktu khusus atau sebab khusus. Zawatul asbab wal awqat, yang mempunyai sebab-sebab dan juga waktu-waktu khusus. Apa dia? Dua perkara. Pertama qasad dan keduanya ta'yin. Jadi kena niat dua je. Ta'aruf tak ada lah. Qasad dengan ta'yin. Seperti sunat subuh dan dua hari raya. Dan sunat gerhana. Okay. Jadi itu contoh. Contoh semayang yang mana berkait dengan waktu ataupun ada sebab. Semayang sunat subuh. Itu berkait dengan waktu. Jadi niatnya macam mana? Kena ada dua. Qasad dengan ta'yin. Ta'aruf ada lah. Sahaja aku semayang, semayang apa tu kena sebut? Sahaja aku semayang, sunat subuh. Sahaja aku semayang, qabliyah zuhur. Sahaja aku semayang, sunat duha. Hak ada waktu. Okey, hak ada sebab pula. Sahaja aku semayang, gerhana. Sahaja aku semayang, hari raya Aidilfitri. Kena ta'yin. Fardu sunat tak payah. Ta'aruf sunat atau fardu. Tak payah, tak perlu sebut. Dia ta'aruf li fardiyah. Ta'aruf bagi fardu. Ta'aruf lil fardiyah. Ta'aruf bagi fardu. Jadi ni tak ada terlibatlah. Okey. Saja aku sembahyang hari raya pun tak apa kau. Boleh. Tak ada masalah, tak sebut sunat pun. Mana tidak perlu sebutlah di situ. Pada masalah ta'aruf tak ada. Tak perlu. Okey. Dan sunat gerhana seperti contoh, hadirkan aku seperti hadirkan. Hadirkan makna hadirkan dalam hati. Aku sembahyang gerhana matahari. Aku sembahyang gerhana matahari.
Sebut dah sunat, dah sebut benda apa? Nampak? Ha. Aku semayang gerhana matahari atau gerhana bulan. Ha. Atau aku semayang hari raya Adha atau fitrah. Ha. Okay. Ha, jadi itu disyaratkan dua je, qasad dengan ta'yin sahaja. Okey. Benda lagi, aku sembahyang ihram atau sunat ihram. Ha, eh. Ha, sunat ihram ni sunat ihram masuk mutlak. Tak, sunat ihram masuk mutlak. Ha, idak masuk ni, sunat ihram ni masuk kategori ketiga. Dia sebab dia sah dengan mana-mana sembahyang. Ha, ya, apa lagi yang sunat? Kita kata duha, witir. Saja aku semayang witir. Ha, kena sebutlah. Kena niatlah maksudnya. Jenazah. Semaja aku semayang saja aku semayang atas jenazah ini fardu kifayah. Kena sebut fardu. Ya. Yeah. Kena sebut fardu. Fardu kena sebut. Qaul muktamad kena sebut. Qaul muktamad kena sebut. Saja aku semayang atas jenazah ini fardu kifayah. Kena sebut. Okay. Dan jika ada hak apa, hak lama dah, hak muktamad kena sebut eh. Hak muktamad kena sebut. Dan jika ada sembahyangnya itu sunat mutlak, iaitu yang tiada mempunyai waktu dan sebab, ha, maka memadalah niat satu perkara jua, iaitu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Ha. Kalau kategori sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni makna sembahyang sunat semata-mata. Ha. Dan termasuk dalam itu beberapa sembahyang-sembahyang yang dikategorikan macam sunat mutlak. Macam sunat mutlak. Contoh sembahyang sunat wuduk. Contoh tahiyatul masjid. Contoh sembahyang sunat ihram. Kemudian sembahyang sunat musafir. Keluar musafir, sembahyang sunat balik musafir. Hak tu termasuk sembahyang sunat hajat. Hak tu termasuk daripada kategori sembahyang sunat mutlak. Kategori tu. Jadi kita akad takbir saja aku sembahyang kerana Allah Taala. Cukup. Lepas kita ambil wuduk, kita ambil wuduk, kita saja aku sembahyang kerana Allah Taala. Dalam hati saja aku sembahyanglah maksudnya. Aku sembahyang. Ha. Sah dah. Dapat tak pahala? Dapat. Ha. Okay. Tidak disyaratkan kena ta'yin. Tidak disyaratkan kena ta'yin. Kita masuk masjid. Masuk masjid. Ada sunat atas itu masjid kan? Saja aku sembahyang kerana Allah Taala. Dapat sunat atas itu masjid. Sebab atas itu masjid ni sah dengan melakukan mana-mana sembahyang. Syaratnya masa mula-mula masjid itu kita mulakan dengan sembahyang. Hatta sembahyang fardu pun sah. Kita masuk masjid, orang tengah sembahyang. Kita niatlah sembahyang maghrib. Saja aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam Allah Ta'ala. Dalam tu kita niatkan sembahyang tu tahtu masjid. Boleh pahala tahtu masjid. Ha, sembahyang fardu lah. Kita niatkan, gabungkan niat tahiyatul masjid. Boleh juga pahala tahtu masjid. Ha, ia boleh gabung eh. Boleh gabung. Boleh belaka. Dalam pun boleh. Lu orang nak panggil masa takbir. Masa takbir tu. Ha, tapi jangan nak niat sembahyang fardu. Ha, fardu tu dan niatkan dia setelah tu masjid. Niatkan dia setelah tu masjid. Okey. Ha, jadi boleh gabung. Mana sebab apa? Sebab tahiyatul masjid ni dia sah dengan mana-mana sembahyang. Yang mana mula-mula kita masuk masjid, kita buat sembahyang. Kita tak duduk lagi. Kalau duduk dah lupuk lah. Kalau diri tak apa. Diri walaupun lama. Contoh Jumaat kan. Masuk-masuk, Orang tengah bang. Jadi kita tunggu nak jawab azan. Ha, tunggu nak jawab azan.
Ha, jadi mana molek? Tunggu jawab azan ke semayang terus? Ha? Ha. Kan ada keluar video kan? Tak keluar video. Heboh video tu. Ni marah. Dia marah orang tunggu jawab azan. Dia kata ni pakai jubah akan serbang ni jahil. Ha, dia kata tak boleh. Ha, kenapa nak tunggu jawab azan? Ha, kat gini nak dengar khutbah kan? Dia suruh semayang terus. Jawapannya ulama sebut jelas dah bahawa ha, kalau masuk masjid bertembung dengan azan dan juga nak semayang, maka sunat selesaikan jawab azan, baru kita semayang. Baru kita semayang tahiyatul masjid. Nampak tak? Ha, tak ada bertembung pun. Eh, tak ada apa-apa. Kesunatan waktu itu jawab azan. Jawab azan. Selesai jawab azan, semayang. Ha, dah nak khutbah, ringkaskan semayang. Jangan semayang lama-lama. Ha. Tak apa, selagi tak duduk. Lagi tak duduk. Ha. Ha, selagi tak duduk. Eh? Okey. Qasah hendak mengerjakan semayang. Ah. Ha. Satu perkara juga iaitu qasah hendak mengerjakan semayang. Ha, saja. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Ha, sunat. Ah, ha, hukum sunat eh. Ha, jangan kata bid'ah lah pula. Tambuh lafaz tak ada masalah. Berlafaz tu sunat. Supaya apa? Liyu'ina al-lisanu 'alal qalbi. Supaya lidah itu dapat menolong hati. Bila kita sebut dan kita sebut tu kita tupu hati, maka takbir kayak gini mudah. Tak salah lah, tak salah. Yang jadinya kalau tak sebut ada dah salah. Sebab kita tak fikir dulu, kita nak semayang benda ni, garik ke syak. Tapi bila kita sebut betul-betul, kita beri penempuan dengan lidah, kemudian nak takbir kat gi, bacaan sebutan kita dapat membantu hati kita untuk membulatkan niat. Dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya. Ah, sunat juga. Ha, jadi tak perlu sebutlah usolli fardhal maghribi thalatha tu, 3 rakaat. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat tak syarat. Tapi hukumnya sunat sebut. Ha. Dan menyebut bilang-bilang rakaatnya. Ha, lagi? Ha, dan menyebut adaan. Dan menyebut adaan. Okey. Patutnya dan menyebut ada dan tu. Situ tak ada dan. Ha? Patut dan menyebut. Dan menyebut adaan atau qadaan. Ada dan eh. Tadi mana dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya satu. Dan menyebutkan adaan atau qada'an, sunat. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan. Tunai. Qada'an, qada', sunat sebut. Dan mengidhafatkan bagi Allah. Ni idhafat mana sandar kepada Allah. Lillah usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu idhafat. Jadi lillahi ta'ala tu sunat. Jadi ada orang tanya, dah perlu dah semayang kita kalau tak sebut lillah sah ke tak? Memang semayang tu lillah dah. Nah, semayang tu memang lillah dah. Cuma tidak disyaratkan masa niat itu sebut dia atau lintahkan, tak syarat. Sebab memang hakikat semayang tu kerana Allah Taala dah. Kalau dak kerana Tuhan tu dak semayang. Nah, Allah Taala suruh yang kita semayang tu. Jadi mengidhafatkan bagi Allah itu hukumnya sunat. Seperti katanya usolli fardhadh-dhuhri. Ini kalau nak sebut baris betul fardhu. Macam ni. Sebab kadang-kadang orang ajar budak-budak usolli fardhadh-dhuhri. Dah.
Jadi cikgu yang ajar tadika tu usolli fardu zuhri. Fardu. Sebab fardu bahasa Melayu kita fardu kan. Kalau sebut Arab dia kena fardu lah. Usolli fardu zuhri. Ini lafaz eh. Hak dalam hati tak ada bunyi. Dalam hati kita bahasa benda. Ha? Bahasa Melayu? Tak ada bahasa. Hak dalam hati tak ada bahasa. Ha? Ha. Kalau kita dalam bahasa tu, itu cakap dalam hati. Kalau niat tu tak ada bahasa. Ha? Jadi usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Ha. Saja au thalatha pada maghrib. Ha, tiga. Au atau raka'ataini pada subuh. Ha. Okay. Pada subuh. Ha, situ. Ha, jadi di situ apa nama ini? Itu contoh lafaz niat setelah kita tahu. Apa lagi yang sunat? Ha, ada lagi. Kalau nak tambah sunat ada lagi lah. Ha, niat menghadap kiblat sunat juga. Ha. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai kerana Allah Taala. Ha, kalau susunnya gitulah. Ha, tapi benda tu dalam hati mari sekali aje. Ha, mari sekali aje. Okey. Ha, jadi jawapannya perkara-perkara tersebut itu sunat sahaja. Hatta sembahyang qada pun kita dak niat qada, kita dak litah qada. Ataupun kita tidak niatkan qada. Tak apa. Ha. Boleh. Eh? Ha. Tak syarat, eh? Tidak syarat. Okey. Kemudian apa lagi? Ha. Makmum. Ha, makmum wajib kena niat makmum. Makmum kalau nak ikut tu imam wajib kena niat makmum. Tak boleh dia ikut tanpa ada niat mengikut imam. Ha, ni kadang-kadang ada setengah tu macam sekolah tak. Ha, cikgu dia kata gini meh, kita semayang sunat hajat supaya dapat berjaya dalam perpeksaan ni. Tak. Ha, jadi ajar pelajar mayang, mayang sunat hajat. Ha, masing-masing kita niat masing-masing tapi ikut cikgu. Faham tak? Niat masing-masing tapi ikut cikgu. Cikgu duduk depan. Jadi macam berjemaah tapi niat masing-masing. Waktu jaga molek tau. Boleh jadi tak sah. Ada buat tak itu? Ha? Mana? Ha. Ada buat tak? Ke ada buat? Kalau semayang ajak orang panggil nak naik umur lah. Ha, ginilah kita semayang ajak tapi niat masing-masing lah. Ha, wajah Tok Seh, Tok Seh. Tok Seh duduk depan. Ha, Tok Seh tahlil duduk depan, akad takbir. Orang pun ikut dia. Tapi tak niat ikut imam. Kalau orang tahu, faham tadi. Ha? Kalau orang tahu hukum, dia akan imam tadi. Tak bukan isu tu. Isu semayang. Jaga molek ada usaha. Makmu. Ha, dia semayang asing-asing. Bila tu imam, bila dia habis baca, dia tak berpindah rukum. Dia tunggu hak depan tu. Mana boleh? Kalau panjang, dia habis dah bacaan dia, patut dia rokok atau i'tidal. Tak dia dah depan dah rokok lagi. Tak i'tidal lagi duduk tunggu. Ha, tak boleh lah. Tidak ada yang mengikat antara makmum tu imam. Ha. Tapi tak kalau tu imam tu dia baca. Ha, ya? Dia sembahyang bukan ikut tok imam. Tiba-tiba tok imam dak gerak, dia pun dak gerak. Dia bukan sembahyang ikut tok imam, dia sembahyang seorang. Ha, ni menyebabkan batal sembahyang makmum. Tok imam lah dak salah. Kena turun lah. Jadi jangan buat pandang-pandang ni. Ni boleh jadi gini kot. Dia kata sembahyang sunat ajak ni dak sunat berjemaah. Jadi sembahyang sendiri-sendiri. Tapi nak main sendiri-sendiri, cik gi kan ada hak habis dulu, gi enjar makanan dulu. Gi habis lah. Hak bayar lambat ni lambat lah. Boleh makanan habis daging. Habis lauk kat orang. Jadi kita buat sekaligus tapi bayar niat masing-masing. Dia cuba nak reka. Jadi niat masing-masing
Tapi semayang macam sekali. Macam sekali. Jawapannya tak boleh. Kalau niat makmum tak apa. Selesai. Walaupun terimam tak niat jadi terimam. Terimam tak niat jadi terimam. Sebab itu semayang jemaah yang wajib niat selain Jumaat lah. Ialah makmum sahaja. Terimam kalau duduk depan ni tak niat jadi terimam pun kita ikut dia. Kita sah. Sah kita. Hak tadi tak boleh buat gitu. Nak semayang berjemaah, semayang hajat, berjemaah je lah. Okey, kita nak semayang hajat ni, wajib put semayang hajat naik rumah ni. Niat berjemaah je. Ha, ataupun tak ambuh. Tak ambuh kita buat sorang-sorang, buat sorang-sorang. Ha, takut nak dalam larut, semayang cepat sikit. Gitulah. Dari tunggu lah masing-masing. Nak doa sekali tak apa. Nak doa sekali tu lepas risalah dah. Ha, gerak tu. Ia tak boleh. Kita tak ada ikatan dengan Tuan Imam. Tiba-tiba kita nak ikut pergerakan Imam. Yang jadi batal kalau menunggu lama. Memang ada. Kadang sebelum ada nak mula semayang nak ajak tu. Yang masa akhir ada tak. Ada. Sang itu. Tapi dalam makmum tadi. Dalam dia punya masing-masing. Saja aku masuk nak ajak. Ikut makmum. Makmum ha, tak apa. Tapi imam tu tak apa niat masing-masing. Ha. Tapi makmum tu niat imam. Ha. Ha. Jadi niat makmum lagi. Tak apa. Tak apa lalu. Selesai lalu. Maknanya dia ikut pergerakan imam. Selesailah. Okey, masa ha. Tu mak, imam tu dia kata niat masing-masing. Dia masa minta tu masa tujuh banyak sikit tu. Dia minta apa masa maksud tu aku imam. Ah, ya yeah, boleh jadi. Tunjuk ha. Tu kita selamat kita apa kita bini dua ke. Ya kau cantik. Boleh jadi, boleh jadi. Ha, dia kata niat masing-masing makna hajat masing-masing. Ha, hajat masing-masing. Ha, tak apa tu. Tak apa. Tapi macam kita tabik makmum kena makmum niat niat makmum dah. Makmum kena niat makmum. Ya, tak apa. Tak apa. Eh? Ha, jangan kita tak niat makmum, kita pergi ikut pergerakan. Ha, tak boleh. Ha, kalau dia niat makmum tak apalah. Walaupun Tok Imam kata jangan niat makmum. Ya gini aku. Tak ada masalah. Tok Imam dah boleh nak kawal. Ha. Dia ada tak dia kata niat masing-masing dia masuk imam tu masa mitok tu lah masa dia. Mentok ajak. Mentok ajak tak apa. Nak selamat ni baik niat makmum. Ha, niat makmum. Ha, mayang sekali, niat makmum. Jemaah tu jelas-jelas. Kita semayang niat kenapa? Ha, kepada tuan rumah ni, naik rumah, rumah baru bagi, hot nombor dua. Ha, dan ni niat. Niat lalu jelas. Terimam pun niat, terimam. Makmum pun niat. Niat makmum. Okay, habis. Okay. Ha, jadi ketika itu, apa nama ni? Ah, ha, kena niat, niat. Mengikut Tok Imam. Tok Imam tak niat Tok Imam tak apa. Pada semayang selain Jumaat. Dan pada semayang selain yang ulang, semayang selain daripada semayang i'adah, i'adah sebut dah, ataupun selain semayang pada semayang apa nama ni, semayang jamak kan hujan. Ha. Hak tu kalau Tok Imam tak niat Tok Imam pun tak apa. Tok Imam dia jadi Tok Imam depan, dia tak niat jadi Tok Imam tak apa. Tak masalah. Jemaah sah je. Jemaah tetap sah. Okey. Pergi Jumaat kena lah. Ha, Jumaat kena sebab mesti syarat berjemaah. Ha, semayang lain, kalau Tok Imam tak niat berjemaah, tak jadi Tok Imam, tak niat jadi Tok Imam pun, tak apa. Kita niat jadi makmum, sah semayang kita. Okey. Okey. Kemudian seterusnya, kedua takbiratul ihram. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jelas dah eh? Ada soalan? Dia niat secara detail sebelum takbir. Ya. Okey. Lepas tu masih takbir Allah Akbar niat rekah. Rekah maksudnya cukup syaratlah. Ah tak apa.
Ada masalah. Nanti akan masuk takbiratul ihram ni masuk dalam masalah muqaranah. Ha. Allahu akbar. Ya boleh. Boleh. Boleh tahu. Ikan pun siapa tu? Okey. Ya. Ayat kursi ayat kursi lah. Surah An-Nas sebelum takbir. Tak ada benda dia tak masuk sembahyang tu. Sebelum takbir tu tak masuk sembahyang. Tak bukan, tak tidaklah ada sebahagiannya buat amal tu contohnya baca surah An-Nas. Untuk ni elok waswas. Awak tak ada benda dia bukan sebahagian dari sembahyang depa hang gitulah. Jadi perbuatan tu tak ada masalah lah. Tak salah. Tapi adakah tu datang waris daripada hadis? Tak ada lah. Tapi benda tu mengikut neraca syarak dia tidak ada masalah. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.